Nah, jadi kalau iri itu istighfar, jangan marah-marah ya. Masa seperti aku begini burik, hah? Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, dan terpercaya. Guys, penyanyi dangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan usai melakukan siaran live baru-baru ini. Kekasih Ruli, sang pilot itu, menanggapi soal dirinya yang kerap menjadi bulan-bulanan netizen. DP, sapaan akrabnya, mengaku tak peduli dengan komentar netizen, terkhususnya haters, karena mereka tak lebih hebat darinya. Pelantun mimpi manis itu pun merasa memiliki kasta atau derajat yang lebih tinggi daripada haters yang menghinanya. Mami, banyak yang juli di TikTok. Gak apa-apa, gak kenal orangnya juga, gak tahu orangnya juga. Tinggal begini aja. Ketemu aku paling foto. Hai! 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 Halo sayang, it's me, Dewi Persik. Ya kan? Ya kan? Yang komen gak ngerti kan siapa mereka juga? Gua tidak kenal juga. Kalau Dewi Persik kan memang terkenal. Tak hanya itu pula guys, dalam video terpisah, DP juga menyinggung soal fisiknya yang disebut burik oleh haters. Menurut DP, dirinya memiliki tubuh yang mulus dan tidak mungkin burik. Jadi kalau iri itu istighfar, jangan marah-marah ya. Masa seperti aku begini burik, hah? Seperti aku begini burik, hah? Seperti aku begini burik, secantik ini burik, hah? Masa secantik ini pemeran utamanya banyak, hah? Gimana sih kamu? Burik itu nih, burik itu ngerti gak kamu? Orang Madura itu memang burik itu bagus ya. Kamu gak bisa kayak gini soalnya dari plastik, kalau gue bisa nih. Coba, lamain. Bisa gak? Bisa. Bisa gak? Gimana sih kamu? Gak bisa soalnya plastik. Ya guys, ini bagus ya. Udah deh, kamu bukan sainganku, sana deh pergi, ciao ya. Sontak pula nih guys, cuitan DP pun segera menyedot perhatian publik. Banyak yang menyayangkan sikap sang artis yang dinilai kurang bisa menjaga emosi sebagai public figure. Dan tak sedikit pula yang menyebut respon DP terhadap haters kurang tepat, meskipun apa yang dikatakannya adalah benar. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ugh.